Namaku Susi. Aku duduk di bangku kelas 12. Aku mengambil jurusan multimedia karena jurusan itu sesuai dengan kesukaanku, yaitu mendesain. Namun, karena adanya pandemi, sekolahku menjadi daring. Sus, makan dulu. Ya, Bu. Mbak, bisa impostor. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi temanya itu ya. Oh, lombanya juga tanpa syarat. Waalaikumsalam, Bu. Lagi nggak ada tugas. Emang buat kapan ya, Bu? Hari ini? Ya udah deh, Bu. Ya, waalaikumsalam, Bu. Kan, Bang Ubed. Untung tadi aku langsung save. Jadinya gak hilang. Akhirnya, selesai juga nih tinggal dikirim deh. Ya, halo, Bu. Di rumah, Bu. Ya nanti saya siap-siap dulu ya, Bu. Iya, waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Susi. Masuk, Sus. Kamu tahu nggak disuruh kesini ada apa? Nggak tahu, Bu. Emang ada apa ya? Jadi, 3 hari yang lalu kamu ikut lomba desain poster tuh. Dan hasilnya sudah diberitahukan. Iya, Bu. Terus?
Selamat ya, kamu mendapat juara 2. Ini piagam dan amplop punya kamu. Terus, itu piala punya kamu. Tapi, pialanya tetap disimpan di sekolah. Kamu gak keberatan kan? Enggak kok, Bu. Makasih, Bu. Iya, Sus. Makasih kembali. Tekunin lagi bakat kamu ya, Sus. Udah gitu aja. Oh, iya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum ya, Bu. Iya, Sus. Waalaikumsalam. Bukan usaha tidak mengkhianati hasil, tetapi hasil didapat karena usaha. Karena terkadang usaha bisa mengkhianati hasil, sedangkan hasil sudah pasti didapat karena usaha. Alhamdulillah.